Berkas nikah beredar, terungkap sosok calon istri Ustaz Abdul Somad yang terpaut usia 24 tahun. Kabar terbaru datang dari Ustaz Abdul Somad atau yang lebih dikenal dengan panggilan UAS. Pendakwa kondang ini dikabarkan akan segera melepas masa dudanya. Ini setelah beredarnya berkas pernikahan atas nama Ustaz Abdul Somad dengan seorang gadis. Berkas pernikahan itu sendiri didaftarkan pada tanggal 1 Maret tahun 2021. Mengutip tayangan Insert, Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021, terlihat di situ ada pas foto Ustaz Abdul Somad dan perempuan berhijab. Ustaz Abdul Somad rencananya akan menikahi gadis asal Jombang, Jawa Timur bernama Fatimah Az-Zahra Salim Barabut. Sosok calon istri Ustaz Abdul Somad langsung menjadi sorotan publik. Apalagi, selisih usia sang dai dan calon istrinya terpaut 24 tahun. Usia calon istri Ustaz Abdul Somad diketahui masih berusia 19 tahun. Terlihat perempuan itu lahir tanggal 1 Oktober tahun 2001. Sementara Ustaz Abdul Somad sudah mau memasuki usia 44 tahun pada Mei tahun 2021 mendatang. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak terkait kabar Ustaz Abdul Somad menikah lagi. Sebagai informasi, Ustaz Abdul Somad pernah menikah dengan Melia Juniarti pada 2008 lalu. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Mizian Haziq Abdillah. Namun sayang, bahtera rumah tangga yang sudah 11 tahun dibina itu harus kandas. Ustaz Abdul Somad dan Melia Juniarti resmi bercerai pada tanggal 3 Desember tahun 2019. Setelah cerai, UAS juga pernah dikabarkan akan menikah dengan selebgram asal Korea Selatan Ayana Ji Hye Moon.